Indonesia. Untuk tinggal di Jakarta, Jakarta, Bali, itu naik pesawat bisnis kelas luar biasa ke Indonesia ya. Oke, jadi saya juga nggak tahu Pak Ibu, KK ini, KK itu salah punya atau apa. Habis acara ini, mau gaji atau gimana, saya nggak tahu Pak Ibu ya. Tapi intinya, saya dapat seperti itu Pak Ibu ya. Dan sebelumnya, saya juga ingin saya terima kasih kepada founder Indonesia, Mr. Ho, luar biasa sekali. Dan juga kepada operasional director Indonesia, ada Pak Edio, ada Pak EDSE, dan juga Pak Chongyong, semuanya luar biasa. Dan tidak lupa kepada mentor saya yang luar biasa, Pak Chandra Purnegara dan juga Ibu Wang YI. Terima kasih Pak Chandra dan Ibu YI. Dan saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh mentor saya, terima kasih Pak Ibu ya. Karena saya punya mentor itu ada Pak Vino, ada juga Pak Chris, ada Pak Ari Suryanto, ada Pak Adria, Pak Adrian, Ibu Mary, dan juga Ibu Cindy. Jadi mentor saya sangat banyak Bapak Ibu ya. Lalu saya misalnya bisa capai pada saat ini Bapak Ibu ya. Kita semua bisa berdiri pada hari ini. Itu tidak lupa semuanya berkat dari bimbingan dari Tuhan. Semuanya adalah campur tangan Tuhan Bapak Ibu ya. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada orang tua saya juga Bapak Ibu, karena sudah mendukung saya selama saya menjalankan bisnis ini. Dan kalau misalnya saya punya cerita Bapak Ibu ya, sebelum saya kenal bisnis Indonesia, itu saya punya cita-cita Bapak Ibu ya. Saya itu punya cita-cita ingin menjadi seorang pramugari dulunya, sebelum saya di KG ya. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena saya itu melihat seorang pramugari itu enak sekali ya. Kerja, liburan, jalan-jalan, luar negeri sama penumpangnya sekalian ya kan. Wah, kapan saya bisa menjadi seorang pramugari? Oh, tapi saya gak jadi pramugari sekarang Bapak Ibu. Saya hanya jadi restoran Indonesia aja. Jadi dari ketika Indonesia, kita bisa jalan-jalan, liburan, dapat uang, fasilitas semuanya. Nah, itu luar biasa Bu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Oke. Nah, terus juga intinya Bapak Ibu, kalau misalnya saya bisa berdiri hari ini, itu karena kita sendiri punya pilihan. Di hidup ini sangat banyak pilihan, tapi kita sendiri memutuskan kita hari ini mau menjadi seperti apa, Bapak Ibu ya. Dan juga saya kiat-kiat sukses dari saya itu adalah saya selalu belajar. If you want to be the best, you must learn from the best. Jadi jika kamu ingin menjadi terbaik, kamu harus belajar dari yang terbaik. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Ibu.